الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم. Sambungan kita 947 ini. Dalam pada itu istri Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, ketika Abu Dzar akan meninggal, saya menangis. Maka ia berkata, Abu Dzar berkata kepada istrinya, mengapakah engkau menangis? Jawab istrinya, kerana engkau akan mati di hutan, sedang saya tidak mempunyai kain untuk kafanmu. Abu Dzar berkata, jangan menangis dan terimalah khabar yang baik, kerana saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada beberapa orang sahabat dan saya ada di situ. Nabi bersabda akan mati salah seorang dari kamu di hutan dan akan disaksikan oleh rombongan daripada kaum mukminin, dan tiada seorang pun daripada mereka melainkan sudah mati di dusun atau di kota di tengah-tengah jemaah kecuali aku. Demi Allah, aku tidak dusta dan tidak akan dusta bahawa akulah orang itu. Karena itu engkau pergi lihat di jalan. Jawab istrinya, dari mana akan ada orang berjalan sedangkan musim haji sudah habis dan jalanan pun sudah sunyi. Tetapi saya pergi naik di atas anak bukit, melihat-lihat dan kembali merawatnya. Maka tiba-tiba saya melihat rombongan di atas kenderaan. Maka saya segera melambaikan kainku kepada mereka sehingga mereka datang dan bertanya, wahai hamba Allah, ada apakah? Jawab istrinya, ada seorang muslim mati, maka kafankanlah. Mereka bertanya, siapakah dia? Jawab istrinya, Abu Dzar. Maka langsung berkata, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabku benar. Maka segeralah mereka masuk ke rumah, memberi salam. Maka disambut oleh Abu Dzar, lalu berkata kepada mereka, sambutlah khabar gembira bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sekumpulan sahabat yang saya di antara mereka, akan mati seorang di antara kamu di hutan dan akan disaksikan sekumpulan daripada kaum mukmin, dan tiada seorang pun dari mereka itu melainkan sudah meninggal di kota, di dusun atau di tengah-tengah jemaah kecuali saya. Maka akulah orang itu dan kamu kumpulan kaum mukmin yang disebut itu. Dan andaikan aku mempunyai kain untuk kafan atau isteriku, mesti tidak akan dikafan kecuali dalam kainku ataupun isteri. Tetapi saya tuntut kamu dengan nama Allah, jangan mengafankan seorang yang pernah menjadi amir ataupun raja atau wakil ataupun gubernurnya ataupun wali kota. Maka tidak seorang di antara mereka melainkan sudah pernah menjabat itu kecuali seorang daripada Ansar yang berkata, ya Ami, saya akan mengafankan engkau. Saya tidak pernah menjabat semua itu. Saya kafan engkau dengan sorbanku ataupun kedua bajuku yang dibuat oleh tangan ibuku sendiri.
Sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambungan kita menceritakan perihal sahabat Nabi yang begitu unik, sahabat yang begitu soleh. Dan apa yang disebut oleh Nabi itu semuanya perkara yang benar. Tidak ada perkataan yang dusta. Dan di atas kebenaran itulah bahawasanya Abu Dzar yang ianya apa dikatakan Nabi itu benar, ia orang yang meninggal keseorangan. Batu isteri dia mengatakan kepada Abu Dzar, dia tengok Abu Dzar di saat Abu Dzar nak meninggal, isteri dia menangis. Jadi bila isteri dia menangis, Abu Dzar tanya, kenapa engkau menangis? Jawab isterinya, dikatakan engkau akan mati di hutan. Sedangkan saya tidak mempunyai kain kafan untuk kafankan kamu. Mati seorang-seorang, siapa nak urus, siapa nak itu. Itu isteri dia menangis. Jadi Abu Dzar kata dekat isteri dia, jangan kamu menangis dan terimalah khabar yang baik. Kerana saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kepada beberapa orang sahabat termasuklah aku ada di situ ketika itu. Ketika Nabi sebut ni Abu Dzar ada. Nabi kata apa? Akan mati salah seorang dari kamu di hutan dan akan disaksikan oleh rombongan daripada kaum yang mukmin. Dan tiadalah seorang pun dari mereka melainkan sudah mati di dusun atau di kota di tengah-tengah jemaah kecuali aku. Demi Allah, aku tidak dusta dan tidak akan dusta bahawa akulah orang itu. Kerana engkau pergi lihat di jalan. Itulah Nabi pernah sabda, Nabi kata akan mati seorang daripada hamba Allah, daripada kamu ini. Sahabat-sahabat berhimpun itu Nabi sebut, di antara kamu ini akan mati di hutan. Akan matinya di kota atau di dusun, di tengah-tengah jemaah. Jadi kecuali aku ini makna Abu Dzar. Jadi kata Abu Dzar, dia kata, demi Allah, aku tidak dusta. Bahawa akulah orang yang Nabi maksudkan itu. Jadi dia dikhabarkan sudah. Dan Nabi dah beritahu dah keadaan yang Abu Dzar akan mati macam mana. Jadi inilah satu daripada keistimewaan yang ada sahabat Rasulullah ini. Yang Nabi pun telah sebut dan setiap yang disebut oleh Nabi itu benda yang kebenaran, maka mati semua Abu Dzar dengan keadaan macam ini. Berarti dia pesan ke isteri dia, jangan menangis. Jadi bila kita cerita bab mati tuan-tuan, ya, waktu bila kita ini cerita orang mati secara normal, yang tengah sakit, tengah nazak depan kita. Jadi bila keadaan yang macam tu kita, jangan meratap, jangan meraung, jangan menangis. Sebab perkara itu adalah haram cara yang kita buat. Sedih memang, sedih siapa pun. Tetapi jangan sampai meraung, meratap, menangis. Ataupun kita tarik baju, tarik rambut, seolah-olah kita memberontak. Tak boleh terima kenyataan perjanjian yang Allah Taala buat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu janji hak Allah. Waktu pernah juga ada seorang sahabat, dia musafir. Orang dulu musafir ni maklum dalam tuan, bukan nama macam kita ni. Zaman dulu pergi musafir jauh, tinggalkan isteri, tinggalkan anak. Jadi sepeninggalan suami itu, anak dia sakit. Sakit yang teramat kuat, sakit sampai terbuka anak itu meninggal. Nak dihubungi suami, nak beritahu suami, tak tahu suami di mana.
suaminya musafir. Jadi tunggu tak nak tunggulah, tunggu sampailah suami dia balik. Jadi bila suami dia balik, maka disambut dengan keadaan yang mesra, dengan keadaan yang sempurna, dengan keadaan yang elok. Dia tak beritahu yang anak dia tu meninggal selama suami dia tinggalkan dia. Kalau kita orang tua nampak-nampak muka suami tu, merawang dulu, menangis dulu. Lepas tu kita mula nak merapu yang muka-muka. Marahkan suami itu gini lah. Tapi isteri ni sabar. Dia sambut dengan suami dengan baik, dengan keadaan biasa macam tak ada apa. Sehinggalah dibawa suaminya ke bilik, dilayan suaminya, berlaku hubungan suami isteri. Esoknya barulah dia cerita kepada suami. Itu pun dikata kepada suaminya dengan satu pertanyaan. Dia tak cakap kata anak mati. Betul. Tapi dia punya bahasa. Dia kata, wahai suamiku, apa pendapatmu jika sekiranya barang yang kau pinjam dan sampai masa perjanjiannya, barang yang pinjam itu diambil balik oleh tuan dia? Yang kata isteri yang salihah tadi ni punyalah bahasa tu, punya halus, punya baik. Dia tak direct kata anak kita mati, awak tak ada, awak pergi ke mana saya. Dah. Apa pendapat awak jika barang yang kamu pinjam sampai masa perjanjian yang dia datang ambil balik oleh tuannya? Suami dia kata apa? Yalah, kena redha dan itu hak perjanjian. Kena redha. Begitulah keadaan dia kata sebab baru dia sebut sepeninggalan awak, anak kita sakit dan meninggal. Saya tak dapat menghubungi, tak dapat nak beritahu berita ni. Jadi suami dia terdiam. Lalu suami dia ni bawa isteri pergi jumpa Nabi SAW, mengadu kepada Nabi tentang hal ini. Lalu Nabi kata, kamu suami isteri yang baik dan redha di atas kematian itu satu kebaikan. Dan suami isteri pula suami isteri yang baik, yang soleh, yang soleha. Nabi doa kepada mereka, pasangan ini, moga-moga Allah menggantikan kamu zuriat yang baru. Selang tak berapa lama kemudian, setelah mereka bertemu dengan Nabi, kemudian isteri yang mengandung semula dan digantikan anak yang mati itu, anak laki-laki, diganti anak laki-laki. Jadi sebab itu bila kita dan taat keadaan, keadaan orang nazak ni tuan-tuan, jangan kita duk merawa, meratak, menangis sampai kadang-kadang ni kalau kita ni seolah kita memberontak, tak boleh nak terima. Jadi sebab itulah Abu Zar berpesan kepada isteri dia, bila isteri dia menangis, dia kata jangan menangis. Jangan menangis. Sebab perkara ini telah pun dinyatakan oleh Nabi SAW. Jadi sedih tu, semua orang sedih. Tuan-tuan, Nabi sendiri pun meleleh air mata. Anak dia meninggal, cucunya meninggal. Dan Nabi meleleh air mata sehingga akan jatuh ke pipinya, melalui janggutnya jatuh ke bawah. Tapi jangan sampai merawang, mengatak. Jadi sebab itu kita kena redha. Ini satu daripada perjanjian Allah yang telah tetap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mati pula tak tentu. Tak boleh kita kata kita siap rumah cantik-cantik, rumah besar-besar dengan tilam, dengan katil, peralat perabot, perhiasan yang mahal-mahal. Belum tentu kita mati di tempat tu, atas katil tu. Ini semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena redha, jangan kita mungut, jangan kita marah.
Jadi Abu Dzar ni salah seorang sahabat yang Nabi dah sebut dah, kamu akan mati dalam keadaan seorang diri. Waktu dia kata, aku tidak dusta bahawa akulah orang Nabi sebut. Oleh kerana itu dia kata, kau pergilah lihat di jalan. Dia kata ke isteri dia, kau pergi tengok di jalan sana. Jawab isteri dia, di mana akan orang berjalan sedangkan musim haji dah habis. Kata isteri dia. Jadi dia pun naik atas satu bukit. Isteri dia naik atas satu bukit, nampak. Ketika dia melihat-lihat dan kembali merawat, maka tiba-tiba dia nampak rombongan di atas kenderaan. Maka saya pun segera melambatkan kaki. Diambilkan dia pun digoyangkan kain itu atau pun ditunjukkan kain tadi pada rombongan di atas bukit dengan harapan orang tu boleh nampak. Melambai-lambaikan kain, jadi sehinggalah kumpulan rombongan ini nampak ada seorang Allah duduk di bukit melambaikan kain. Jadi dia pun datang. Dia tanya, wahai hamba Allah, ada apakah? Maka jawab dia kata, ada seorang Muslim. Siapa jawab? Isteri ini. Isteri Abu Dzar kata, ada seorang Muslim mati, maka kafankanlah. Jadi mereka pun bertanya rombongan ini, siapakah dia? Jawab isteri dia, Abu Dzar. Lalu rombongan ini kata, sahabat Rasulullah SAW. Dia kata, benar. Sampai begitu tuan-tuan, ya, keadaan yang nak menceritakan kata Nabi sebut ni, Abu Dzar mati keseorangan, memang menepati. Jadi maka segeralah mereka masuk ke rumah, beri salam, maka disambut oleh Abu Dzar. Lalu mereka berkata, sambutlah khabar gembira bahawa saya telah mendengar Rasulullah Allah SWT bersabda kepada sekumpulan sahabat yang saya di antara mereka, aku akan mati seorang di antara kamu di hutan dan akan disaksikan sekumpulan daripada kaum mukminin, dan tidak seorang pun dari mereka itu melainkan sudah meninggal di kota, di dusun, di tengah jemaah kecuali saya. Maka akulah orang itu, dan maka kumpulan itu pun kaum mukminin disebut itu. Dan andaikan aku mempunyai kain untuk kafan atau isteriku, saya tidak akan dikafan kecuali dalam kainku ataupun isteriku. Tetapi saya tuntut kamu dengan nama Allah jangan mengafankan seorang yang pernah menjadi amir atau menjadi raja atau wakil atau gubernur ataupun wali kota. Maka tidak seorang di antara mereka melainkan sudah pernah menjabat itu. Kecuali seorang daripada Ansar berkata, ya Ami, saya akan mengafankan engkau. Saya tidak pernah menjabat semuanya itu. Saya kafan engkau dengan serbanku ataupun kedua bajuku yang dibuat oleh tanganku, ibuku sendiri. Nih, nak cerita ketika Abu Dzar ni nak mati itu, bila keadaan macam tu, dia sebut kepada kumpulan ni dan nazak dan tenat tu bahawasanya Nabi dah sabda dah kepada aku, aku akan mati keseorangan. Kemudian ada sekumpulan akan datang daripada jauh untuk mengafankan aku. Kemudian Nabi pesan pula Abu Dzar, jangan mengafankan aku. Dia kata orang yang pernah menjabat, menjawat jawatan, jadi raja ke, amir ke, gubernur ke, wakil ke, apa ke, dia tak nak. Kecuali ada seorang Ansar tu kata, aku ni tak ada jawatan apa, orang awam biasa. Jadi kata, aku ni orang biasa, tak ada apa. Jadi akulah yang akan mengafankan kamu. Dia tak nak kain kafan apa daripada mana. Kata sahabat ni, kain kafan ni daripada serban aku, daripada baju aku yang dijahit oleh tangan ibuku sendiri untuk mengafankan. Itu nak cerita kepada kita juga betapa zuhudnya sahabat Abu Dzar ini. Nah, kepentingan-kepentingan dunia tu dia tak ambil kira sungguh. Hanya sampai peringkat dia nak mati itu orang kafankan dengan bentuk yang macam tu saja.
kita ni Allahu Akbar, tuan-tuan. Dah kafan satu hal, kemudian itu bila dah mati pula kubur pula dihias dengan cantik, dibuat binaan, pasang mozaik, pasang marmar, pasang apa lagi, tile. Benda tu haram, tuan-tuan. Mana boleh buat binaan terkubur? Buka dalam Mustika Hadis jilid yang kedua. Hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi tak bagi buat benda-benda. Ni kita buat binaan. Macam masuk sahaba, kubur yang tercantik. Nak buat apa? Cantik kubur hak di dalam tu. Yang duduk dalam kubur tu. Itu yang jadi masalah tu, hak dalam tu. Orang yang duduk dalam kubur tu. Kita boleh hias cantiklah dengan marmar, dengan tile, dengan mozaik apa semua. Bertingkat-tingkat. Ada yang pergi tempat tengok, bertangga pula. Satu, dua tingkat. Pasang tile. Buat tulisan pasang tak, oi cantik. Ni buat kerja perkara-perkara yang Nabi tak suruh, yang kita tak melihat kepada apa yang dinyatakan oleh sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram buat binaan, tak boleh. Lepas tu tabur bunga pula. Sekarang di pintu kubur nak masuk pula India jual bunga. Ambil kesempatan. Itu pihak pejabat agama pun senyap, apa, tak ada tegung. Siap pasang payung semua di luar tu. Pintu kubur nak masuk, jual bunga. Yang jual tu India. Saya terkejut juga pergi dalam kubur bunga ni tengok air. India pakai jual bunga, dia tunggu tepi pintu. Tak ada hadis dalam bab kifiat mati sampai penyelenggaraan sampai ke bumi. Kau nak cari hak kitab-kitab hak payah, nak faham hak bahasa Arab, hak bahasa Melayu ni. Tengok Mustika Hadis jilid yang kedua. Sepanjang bab itu tak ada hadis yang dikeluarkan disuruh kita tabur bunga dan buat apa semua ni. Tak ada. Jadi sebab itulah kita, tuan-tuan, bila perkara nak mati ni, satu daripada yang ketetapan Allah. Jadi kita tengok ada hamba Allah yang mana dia nak mati, tapi satu keistimewaan, dia koma. Dalam keadaan koma, tiba waktu solat, dia boleh bangkit solat. Selesai solat, koma balik. Sampai doktor kata dia dah bertugas lama dah jadi doktor, tapi tak pernah jumpa manusia yang macam ni. Tuan-tuan, ni satu keistimewaan Allah Ta'ala bagi. Dia koma, tapi waktu solat tiba dia boleh bangkit. Minta kebenaran izin untuk solat, selepas solat dia koma balik. Ini dah yang berlaku kepada insan yang Allah muliakan bagi dia. Mudah-mudahan Allah tempatkan bersama insan yang mulia di alam barzakh, di alam akhirat, insyaAllah. Ini berlaku kepada Tuan Guru kita ni Aziz, Tuan Guru ni Aziz Nirmah. Allah bagi di semua itu. Jadi itulah kita, tuan-tuan. Dan kita boleh doa minta moga-moga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan yang husnul khatimah, dan jangan dimatikan kita dalam su'il khatimah. Kita kata Abu Dzar, kita berbagi sikit lagi. Baiklah, dia kata, engkaulah yang mengafankan aku, maka matilah Abu Dzar dan dikafankan oleh orang Ansar itu. Kemudian kembalilah mereka dengan gembira mendengar apa yang diceritakan oleh Abu Dzar itu. Inilah, tuan-tuan, seorang sahabat yang diberikan Allah kemuliaan, dikhabarkan berita, diberikan berita oleh Nabi
diterima dengan hati yang redha, lapang dan tenang, apa yang disabdakan oleh Nabi menjadi kenyataan. Dia mati sungguh macam tu rupa, dan mendapat mudah-mudahan itulah jaminan dan janji Allah kebaikan sahabat Nabi semua ini, Abu Dzar Al-Ghifari. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi al-'azim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.